Halo semuanya, selamat datang di konten Kreator Guster Solois. Di video kali ini aku bakal mengeksplor sebuah rumah peninggalan milik artis lagi, teman-teman. Ya, artis itu bernama Dian Sidik cuy, yang berperan sebagai Joko Tingkir. Wow, gokil banget. Ya, jadi rumah ini ditinggalin pemiliknya ke luar kota atau pindah rumah gitu deh, teman-teman. Dan akhirnya rumah ini terbengkalai cukup lama juga. Dan kenapa aku bisa tahu rumah ini adalah milik Dian Sidik? Tadi aku sempat bercerita, ternyata betul, teman-teman, ya. Rumah ini adalah milik Dian Sidik, teman-teman, ya. Ya, sekarang Dian Sidik itu udah berusia 42 tahun, cuy. Yang dia memiliki otot kekar banget gitu loh, cuy. Wow, gila banget, ya. Dia kayak semacam, bukan semacam, ya. Kayak binaraga gitu deh. Wow, jadi aku bakal mengeksplor rumahnya Dian Sidik ini, teman-teman. Seperti apa dalamnya, kita langsung berangkat aja. Dan kalian bisa lihat, tempatnya sudah banyak banget kayak rumput-rumput liar atau pohon-pohon seperti kayak gini, teman-teman. Ya, yang aku takutin saat aku explore adalah binatang buas, cuy. Itu aku harus tetap waspada juga, teman-teman. Dan kalian bisa lihat, itu atapnya sudah sedikit roboh, teman-teman. Dan sepertinya aku bakal lebih masuk lagi supaya tidak terlalu berisik, teman-teman. Depan rumahnya sudah seperti kayak gini, teman-teman. Cukup disayangkan banget. Rumah ini tidak dirawat atau memang tidak dibersihkan. Dan maksud gua, kenapa tempat seperti kayak gini tidak dirobohkan atau direnovasi yang dan dijadikan tempat lebih bermanfaat lagi, itu lebih keren lagi deh. Dan karena Dian Sidik itu berpindah tempat, akhirnya bangunan ini terbengkalai dan ditinggalin begitu saja, teman-teman, ya. Nah, coba kita ke bagian sini dulu deh. Sebenarnya bangunan ini masih bagus banget, ya. Dan dengar-dengar barang-barangnya pun semua sudah dipindahkan gitu. Wow, gila men. Ya, aku untung bawa senter deh. Oh, ini bagian kamar mandi. Sebenarnya dia mewah banget tau rumah ini. Mewah, dan kamar mandinya tuh bagus, banyak banget. Wow, gila men. Cukup mewah banget dan cukup besar banget. Coba ini seperti kayak kamar deh. Iya, kayak dibikin kamar anak-anak atau kamar Dian Sidiknya gitu. Karena jujur men, ini keren banget sih kalau menurut gue, ya. Dan bangunan ini terbengkalai sudah cukup lama banget, ya. Kemungkinan dari bentuk temboknya, sepertinya bangunan ini atau rumah ini pengen direnovasi gitu deh. Ya, oh, atapnya pun sudah seperti kayak gini, teman-teman. Wow, gila. Kita akan coba untuk lebih masuk lagi. Dan Dian Sidik itu sebagai aktor laga juga dan sebagai artis sinetron juga, teman-teman, ya. Dia banyak banget bermain film juga. Coba kita ke bagian sini dulu, teman-teman. Ya, kita sudah masuk ke bagian dapur, cuy. Dapurnya memang sudah tidak terawat banget deh. Bau gitu. Apa sih ini? Banyak gelas dan banyak banget nih barang-barang yang memang seperti sampah, teman-teman. Sayang banget ya, bangunan yang sebagus ini tidak direnovasi atau dijual gitu. Dan sepertinya dulu tuh pernah rencana pengen dijual, cuman sampai saat ini dia rumah ini tidak laku gitu deh. Wow, gila men. Banyak banget kayak barang-barang gitu deh. Barang-barang kayak sampah gitu. Ini apa ini? Bentar, aku cek dulu. Takut ada perhiasan gitu, teman-teman. Kayak tempat perhiasan gitu deh. Ya, ini banyak banget kayak ruangan-ruangan gitu. Tapi sepertinya aku bakalan kesini dulu deh. Aku cek dulu, teman-teman. Karena banyak banget kayak kamar-kamar yang memang sudah kosong. Dulu tempat ini atau rumah ini sempat dijual, sampai saat ini tidak terjual juga, ya. Lihat, ini udah berair banget ya. Bocor kali ya. Oh, ini apa ini? Kayak penghargaan kejuaraan gitu deh, kalung penghargaan gitu ya. Mungkin punya dia Sidik, bisa jadi ya. Karena dia juga kan olahragawan gitu loh, bentuk badannya bagus banget, teman-teman. Coba kita kesini.
Dan tempat ini atau rumah ini dia pinggir jalan banget teman-teman ya. Coba kita ke bagian sini. Ya sekarang ini udah jam 1 siang, cukup mulai panas deh. Dan coba kita, ini bagian depannya seperti kayak gini deh. Depan apa belakang ya teman-teman ya. Tuh, depannya sudah seperti kayak gini cuy. Ini sepertinya belakang deh. Iya belakang, banyak banget kayak pohon-pohon yang memang sudah rimbun banget ya. Dan kenapa tidak ditebang atau dibersihkan gitu ya teman-teman ya. Coba kita ke bagian sini. Oh ini gak tau ruangan apa ya. Lantainya pun bagus banget tau ini. Ya, jadi teman-teman, Dian Sidik itu adalah pemeran Joko Tingkir dan banyak banget dia membintangi sebuah film-film gitu deh. Dan ini adalah rumah peninggalan Dian Sidik, teman-teman ya. Cukup gokil banget. Dan sebenarnya bangunan ini sempat dijual, tapi sampai saat ini dia tidak laku-laku gitu deh rumahnya. Gue juga nggak tahu kenapa dan sepertinya aku bakalan explore lagi ke bagian sana. Ya kita coba ke bagian sini lagi teman-teman, karena rumah ini jujur luas banget. Wow, oh ada meja dapur ya. Ternyata dapurnya tuh banyak banget tau. Gila. Bagus ini. Ini ruangan apa nih? Mungkin kayak pengen jadikan kayak gudang gitu deh. Ya karena tempatnya kalau kamar ini tidak mungkin banget. Oh, pestafel nih. Kotor banget tau, ada gelas juga di bagian sini. Ya coba kita lihat samping atau depan rumah ini ya, teman-teman. Dan di sana tuh ada kayak sebuah kayak bangunan, enggak tahu itu bangunan jadikan apa. Mungkin tempat security atau tempat yang jaga rumah ini, tapi akhirnya terbengkalai juga. Enggak tahu, gokil banget deh kayaknya. Coba kita cek bagian sini. Ini samping rumah Sidik, Dian Sidik gitu. Tuh, wow. Cukup rimbun banget deh teman-teman. Dan itu adalah bagian depan rumahnya. Kita mungkin cek sini lagi dulu. Oh, di sini ada kayak kamar mandi yang memang sudah hancur parah ya teman-teman ya. Coba kita ke bagian sini lagi teman-teman. Banyak banget kayak kamar-kamar atau ruangan-ruangan kecil gitu. Gak tahu dulu mungkin dijadikan tempat untuk istirahatnya teman-temannya atau memang saudaranya gitu teman-teman ya. Oh ini bagian dapur tadi cuy. Kita mungkin lewat sini lagi aja deh. Gue heran banget tau ini padahal udah jam 1 siang tapi ayam masih berkokok terus. Gokil. Ada aja aneh-aneh gitu loh maksud gue. Kita lewat sini lagi teman-teman. Ya cukup disayangkan bangunan ini terbengkalai gitu men. Dan sepertinya bangunan ini sudah aku explore semua. Tadi kalian bisa lihat ini adalah rumah Dian Sidik, seorang aktor laga. Dia terkenalnya sebagai Joko Tingkir cuy. Wow, ini adalah rumah pemilik Dian Sidik. Gila banget sih, keren. Dan rumah ini terbengkalai karena Dian Sidik itu memilih tinggal di luar kota gitu deh. Oke deh, mungkin seperti gitu aja video vlog gua. Gua akhirin aja explore di tempat ini. Dan gua minta support kalian dengan cara di like, di share, di komen, dan di subscribe ya teman-teman, supaya channel ini berkembang. Dan pokoknya thank you semuanya sudah pada nonton. Semoga kalian banyak rezeki ini dan disehatkan selalu. Amin. Amin ya robbal alamin. Thank you semuanya.